بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله ده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Amma ba'du <coughs> ikhwani billah wa akhwati fi din a'zzani allahu wa ayyakum kita memasuki saat-saat paling afdal di waktu-waktu di musim-musim rahmat di musim-musim kebaikan yaitu 10 terakhir bulan ramadhan Allah Jalla Jalalu bersumpah wal fajri wal layalin ashr demi waktu fajar dan demi 10 malam yang terakhir yakni 10 hari terakhir bulan Ramadhan ini. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza Jalla hendaknya kita betul-betul pada hari-hari terbaik ini hendaknya penuh berharap ya kita termasuk hamba yang diampuni oleh Allah Azza Jalla dosa-dosanya. yang diterima amal ibadahnya dan kita akan keluar di bulan Ramadhan dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sungguh Rob kita ikhwah adalah Rob yang maha luas rahmatnya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Robmu adalah zat yang ampunannya sangat luas. Bahkan Ikhwani azani allahu wa yakum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa Dan rahmatku Yakni kasih sayangku Meliputi Segala sesuatu ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman Rabbana wasi'ta kulla rahmatan wa ilma Wahai Rabb kami Rahmatmu dan ilmumu Meliputi segala sesuatu Allah Ta'ala menggandengkan antara ilmu Allah dan rahmat Allah Azza wa Jalla Ia ini sebagaimana ilmu Allah meliputi segala sesuatu Maka demikian pula rahmatnya ikhwah Meliputi segala sesuatu Bahkan disebutkan dalam tafsir At-Tabari Rahimahullahu Ta'ala Bahasanya disebutkan oleh para salaf ketika turun ayat ini wa rahmati wasiat kullasyai iblis berkata ya ana minasyai di situ segala sesuatu kata iblis ya rab aku termasuk yang sesuatu itu maka Allah taala katakan panaza Allahu min iblis Allah taala mengecualikan iblis lalu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakata wallazina biayatina yu'minun aku akan tetapkan ya rahmatku itu bagi orang-orang yang bertakwa orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami maka qala <laughs> al orang Yahudi juga ingin nimbrung kata orang Yahudi eh nahnu kami juga bertakwa wa nu'ti dan kami juga mengeluarkan zakat wa nu'minu bi ayati dan kami beriman kepada ayat-ayat Allah azza jalla maka Allah subhanahu wa ta'ala juga mengecualikan mereka kata Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ayat selanjutnya alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi Allah mengecualikan lagi bahwasanya bagi orang-orang yang mengikuti sang rasul sang nabi yang ummi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggallah rahmat khusus ini bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini ya. Rasul Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ya melihat ada seorang wanita yang yang did, waktu selesai perang ada tawanan, sekelompok tawanan perang yang kemudian berpisah antara anak, istri, suami, ada seorang ibu yang mencari-cari putranya. Sehingga ketika dalam gelisah ketika dia menemukannya, dia memeluknya, lalu dia menyusuinya. Rasulullah SAW dan para sahabat melihat fenomena ini. Lalu Nabi SAW bersata kepada para sahabat. Ya. apakah kalian menganggap wanita ini tarihatan waladaha finnar akan tega melempar anaknya ke dalam api kata para sahabat la wallah wa hiya taqdiru ala al -ala tidak tidak mungkin ya Rasulullah walaupun dia mampu tapi dia tidak mungkin karena apa karena adanya bentuk rahmat kasih sayang kepada putranya maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi sungguh Allah azza wajalla lebih penyayang lebih rahmat lebih pengasih kepada hamba-hambanya dibanding ibu ini kepada sang anak. Maka ikhwani azan ya Allah rasakan rasakan kelembutan ilahiyah pada saat-saat musim kebaikan ini. Bagaimana tidak ikhwani azan ya Allah Ramadan adalah bulan di mana tercurah ampunan. Sampai-sampai Jibril berdoa kepada Allah azza jalla dan meminta kepada Nabi SAW untuk mengaminkan doanya. Di antara doanya Jibril dan Jibril alaihi salatu adalah seorang malaikat sayyidul malaika minal muqarrabin termasuk hamba yang didekatkan Allah di sisinya dia berdoa ragi ma'am dalam riwayat lain nabi eh, eh, jibril mengatakan aba adahullah sungguh rugi semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya siapa man ramadan orang yang mampu, orang yang hidup diberi Allah kesempatan masuk di bulan Ramadan Tumman salakah lalu dia keluar yufar dan Allah Taala tidak mengampuni dosanya. Kerugian besar ya ikhwan Orang yang diberi kesempatan, kenapa? Karena di bulan Ramadhan begitu melimpah ampunannya. Sampai-sampai Jibril mengatakan sungguh rugi celaka orang yang tidak mendiampuni dosanya di bulan Ramadhan ini. Karena itu ikhwan rasakan bagaimana indahnya kelembutan Allah Azza wa rahmatnya yang indah kepada kita di bulan Ramadhan ini. Di bentuk kasih yang Allah Azza Jalla kita mulai ya. Apa saja ikhwan? Kita persingkat karena e, tidak biasanya salat tarawih sampai jam 9, Pak ya. Ya, ini sekali-kali nggak apa-apa. Ini kan malam malam e, terbaik bagi kita ikhwan. Ya, akhi, e, ada satu faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ketika ditanya, kapan waktu terbaik kita membaca Quran dan mendengarkan Al-Quran? Kata beliau di waktu sholat. Ya, ya, di waktu sholat. Karena tidak ada amalan yang paling dicintai Allah Azza kecuali perkara yang Allah wajibkan. Dan di antara perkara yang Allah wajibkan yang paling ia cintai adalah sholat. Ya, maka di antara orang ada yang pengen cepat-cepat kalau sholat. Imamnya disuruh pendek-pendek. Setelah itu dia baca Quran sendirian. Kita katakan kata Islam sungguh lebih utama dia ketika sholat mendengarkan Al-Quran dibacakan dibanding dia baca sendiri. Kenapa? Dia sedang berada dalam keadaan sholat bermunaja dengan robnya. Ya? kalau anda juga jadi imam atau sholat sendiri, lebih utama anda membaca Quran panjang-panjang ketika di dalam sholat dibanding di luar sholat. Sungguh salah kaprah banyak orang yang ingin memendekkan sholatnya lalu ia ingin baca Quran. Sungguh kata Syekhul Islam, di saat anda sholatlah saat terbaik untuk membaca Quran. Maupun kalau kita menjadi makmum, mendengarkan Al-Quran adalah ketika kita sholat. Tapi hadirin yang Allah Azza Jalla. Yang pertama, saya ingin kita semua merasakan bagaimana bentuk rahmat Allah Azza Jalla kepada kita. Pertama, Allah Ta'ala menutup aib-aib kita. Ya ikhwan, diantara perkataan seorang salaf Muhammad bin Wasi' rahimahullah kata beliau, "Law kana lidhunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Seandainya dosa itu ada baunya, maka tidak ada yang mau duduk di samping saya. Muhammad bin Wasi' seorang ulama. Ulama di kalangan salaf. Sedikit dosanya dibanding dengan kita. Dan beliau mengatakan seandainya ini bentuk tawaduk beliau ada baunya maka. Nah siapa yang menutup baunya ini Allah Azza Jalla. Perkataan yang lain, ada seorang penyair mengatakan wallahi lau alimu qabiha sarirati. Seandainya manusia mengetahui hakikat rahasiaku ketika menyendiri. La assalamu alayya min may Maka semua yang bertemu dengan saya enggan memberi salam. Kalau ikhwan sekalian tahu siapa saya, Allah taala membuka aib saya. Tidak ada yang dengerin ceramah saya. Maka di antara bentuk rahmat Allah kepada kita ikhwah, Allah menutup siapa kita. Sehingga kita bisa bermuamalah, saling hormat menghormati. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Allah Subhanahu wa Nabi SAW mengatakan kullu bani adam khata. Setiap kita ini anak Adam khataun. Nabi SAW menggunakan wazan mubalaghah. Khata itu maksudnya pelaku dosa terus-menerus. Tabiat Bani Adam tabiatnya berbuat dosa. Sebagaimana kakek kita Nabi Adam AS. Ibarat kita butuh makan dan minum. Maka tidak ada manusia yang luput dari dosa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya ikhwan. Allah tutupi siapa kita. Padahal mudah bagi Allah. Jalla wa ala untuk membuka kita. Makanya Nabi SAW mengatakan. Man tatabba'ah. Barang siapa yang suka mencari-cari aib orang lain. Suatu ketika nanti Allah akan membuka aib kita. Dan jika Nabi Nabi SAW mengatakan jika Allah menghendaki membuka aib seseorang. Allah Ta'ala akan buka aibnya walaupun dia sedang tidur di rumahnya. Apalagi zaman sekarang ya kawan. Ada jejak-jejak digital. Mudah bagi orang. Oh iya. Maka di antara bentuk kerahmat kelembutan Allah Azza wa Kita kalau sudah bertobat ya kawan Allah tutup siapa kita. Maka kalau ada orang yang dibuka aibnya. Kata para ulama itu karena sudah melampaui batas. Sering ditutup, dia buka lagi. Dia tutup, dia buka lagi sehingga Allah buka sekalian. Engkau, kalau ada pencuri, ditangkap. Enggak ada yang mengatakan, "Pak, saya baru kali, enggak." Itu sudah berkali-kali. Kalau Allah sudah buka, siapa kita? Itu karena ya kita sudah melampaui batas dalam berbuat maksiat sehingga kita dibuka oleh Allah. Hadirin, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita bersyukur di antara nama Allah adalah as sittir yang maha menutup aib hambanya. Al-Ghafur diantara maknanya men, bukan hanya mengampuni, tapi menutupi dosa-dosa kita. Dan ini bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita ikhwan. Sehingga istri bisa menghormat kepada kita. Anak menghormati kita. Mertua hormat kepada kita. Kenapa? Di antara bukan karena kebaikan, kemuliaan kita. Tapi Allah Jalla Jalaluh yang menutupi aib kita. Maka kita bersyukur kepada Allah atas rahmat itu. Kemudian juga ikhwani azani Allah wa iyakum. Di antara bentuk rahmat Allah azza jalla adalah Allah ta'ala tidak segera langsung mengazab kita ketika kita berbuat maksiat. Subhanallah jemaah. Ya, Allah Ta'ala Al-Halim Maha Santun. ya, Yang senantiasa memberi kesempatan kepada hambanya untuk kembali Fir'aun Ya, Yang mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul kata Allah a'la kata Fir'aun. Allah Ta'ala mengirimkan dua rasul sekaligus. Mudah bagi Allah untuk mengirim azab langsung. Halilintar selesai itu Fir'aun. Tapi tidak. Siapa di antara kita yang sudah seperti Fir'aun? Enggak ada yang mengaku Tuhan kan? Tapi Allah Azza lihat hambanya. Bagaimana lembutnya kasih sayang Allah. Fir'aun yang mengaku Tuhan. Enggak kurang ajar banget kan? Saya kira iblis juga kaget. Melihat kok muridnya bisa... Sih. Lebih hebat dari iblis saja nggak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ini kok bisa murid lebih hebat dari guru? Tapi Allah Ta'ala tidak langsung mengasap. Butuh bertahun-tahun baru ditenggelamkan. Dikasih musibah. Musibah musibah bertubi-tubi Pak. Mulai dari apa apa, apa namanya itu. Kayak pandemi begitu. ya Musibah berupa apa namanya hama. Kemudian kok uh, darah. Macam klik. Berulang. Setiap musibah dia tobat. Kembali lagi bermaksiat. Dia kasih lagi musibah. Coba lihat. Berkali-kali. Dan bahkan Allah Ta'ala mengirim dua Nabi sekaligus. La'allahu yadhakkaru Semoga dia bisa ingat dan kembali kepada saya. Lihat bagaimana lembutnya Allah Azza Jalla. Oleh yeah. <coughs> hadirin yang dimulakan Allah Azza Kata Allah Azza Wa rabbukal rahmah. Dan Rabbmu, Rabb kita semua. Al-Ghafur yang maha pengampun dan memiliki rahmat kasih sayang. Lau yu'akhiduhum bima kasabu. Seandainya Allah mengazab mereka karena dosa mereka secara langsung. Ya. La'ajjalalahumul azab. Tentu Allah akan segera langsung tunai menyegerakan azab kepada kita. Wal ballahum mau'idum. Tetapi Allah Ta'ala menunda. Ya. Sampai waktu tertentu. Ya. Walai yajidu min dunihi ma'ila dalam surah Al-Kahfi kita baca. ada orang yang khid, antum ketika coba ketika kita bermaksiat, ingat ketika kita bermaksiat tiba-tiba Allah cabut nyawa kita. Tidak ikhwan. Mungkin sebelum kita kenal agama ini dengan baik, mengenal sunnah dengan baik, coba kalau antum merabayangkan ketika itu dicabut nyawa kita dalam keadaan masih terlilit riba. Dalam keadaan masih suka bermaksiat, ibu-ibu masih buka auratnya. Lalu Allah cabut nyawa kita. Subhanallah. Coba lihat Allah bimbing kita ya Didekatkan dengan masjid Nurullah. Kemudian ada kajian-kajian. Di antara jamaah antum di sini ada pernah yang datang kepada saya. Dia bilang Ustaz, gara-gara majlis ilmu ini saya tobat dari salah satu aliran menyimpang. Setiap dia tidak menurut keyakinan mereka tidak sah salat kalau bukan alirannya. Tahu Pak ya? Titik-titik ya empat huruf begitu ya. Nih. Dia cerita ke sini setelah selesai mungkin. Mungkin masih ada Allah alam sudah ada masih yang enggak ya. Setiap mau sholat tapi dia rindu ingin sholat berjamaah. Dan menurut keyakinannya tidak boleh sholat kecuali di masjidnya. Tapi kalau harus bolak balik ke masjid jauh katanya. Sehingga ketika melihat orang berjamaah dia rindu. Aduh tapi pengen. Akhirnya tapi dia merasa nggak sah kalau sholat. Akhirnya beliau masuk ke sini setelah kita selesai sholat. Setelah selesai sholat maghrib kan ada pengajian kan? Dikit-dikit iseng dia ikuti. Berbulan-bulan terus dia ikuti. Dapat hidayah dari Allah Azza Jalla di masjid ini. Maka ikhwan di antara rahmat Allah Azza Jalla dimudahkan kita dapat hidayah ini. Dilembutkan berapa banyak orang ya ki. Pengajian ada di sini bertahun-tahun. Tapi lewat begitu aja. Coba lewat. Rasakan kelembutan Allah Azza Jalla. Antum dikiri masuk ke sini. Dan mau duduk mendengarkan. Dapat hidayah. Coba kalau orang ini ya Ki meninggal dalam keadaan menyimpang dan meng, ini takfir. Dia meyakini bahwasanya selain kelompoknya kafir, makanya tidak sah berimam sama mereka. Luar biasa. Kalau dia meninggal dalam keadaan keyakinan akidah. Ini akidah kalau cuman khilaf dalam masalah furui enggak apa-apa. Tapi kalau puruk dalam uh, khilaf dalam masalah akidah ini bahaya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Jami Rahimullah, tidak pernah jarang dia membuat bantahan kepada khilaf yang sifatnya fikih. Dia membantah aliran Jahmiyah, dia membantah orang-orang Masihi, Nasrani, dia membantah uh, orang-orang uh, Yahudi, membantah semua aliran-aliran Mu'tazilah, dia bantah ah, semua. Alhamdulillah ya khi. Antum dapat hidayah. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita didekatkan pintu hidayah. Lalu kita mendapatkan kebaikan, rem, kelembutan ilahi yang mendapat hidayah petunjuk dan alhamdulillah. Ini rahmat Allah azza jalla kepada kita ikhwani ya azza ni Allah wa yakum. Alhamdulillah sekarang beliau sudah kembali kepada pemahaman yang benar ya akhwan. Bahkan kata beliau saya termasuk ustadznya ustaz. Dan kemarin waktu beliau pulang kampung dia isep e, ustadz, mohon doanya saya ingin pulang. Saya ingin menyadarkan saudara-saudara keluarga saya yang mereka dulu masuk aliran ini karena dakwah saya. Subhanallah ya akhi, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah uh, itu di antara bentuk rahmat Allah Jalla wa'ala. Artinya Allah Ta'ala menunda azab. Sebelas bulan lamanya ikhwan kita setiap hari berbuat dosa, bermaksiat. Kemudian Allah tidak segera mencabut nyawa kita. Lalu dengan kelembutan ilahi Allah panjangkan umur kita agar bisa masuk menjumpai bulan Ramadan yang penuh rahmat ini. Bahkan Allah Ta'ala sampaikan kita kepada sepuluh hari terakhir. Bahkan Allah Ta'ala bimbing kita bisa salat bisa beribadah di masjid yang mulia ini ya, akhwah adalah bentuk rahmat Allah azza jalla di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala kita Allah berikan kepada kita malam Lailatul Qadar setiap malam wadzalika laila kata nabi setiap malam Allah turunkan rahmatnya setiap malam Allah turunkan ampunannya setiap Allah setiap malam Allah taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka dan itu lebih banyak di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini Kemudian ini ikhwani Allah di antara bentuk rahmat Allah bahwasanya jika pun Allah menurunkan musibah azab tujuannya adalah untuk kita kembali kepada Allah azza jalla perhatikan ikhwan ayat-ayat yang berkaitan dengan musibah biasanya diakhiri dengan apa laallahum agar supaya mereka yarjiun agar mereka kembali kepada Allah azza jalla Zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un akan muncul musibah di mana-mana laut darat agar Allah taala menimpakan azab karena dosa-dosa mereka apa kata Allah hikmahnya la'allahum yarji'un agar mereka kembali kepada Allah jalla wa ala Makanya kalau antum mendapat musibah bisa mengucapkan inna wa inna ilai rojun itulah rahmat. Ayat yang dibaca syekh tadi waktu sholat isya. Alladzina idha asabatuh musibah qalu inna lillahi apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum Itulah orang yang mendapatkan rahmat ketika ditimpa musibah. Antum bisa mengucapkan ini adalah takdir qadarullah masya'afa'alah maka itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang setelah dapat musibah, dikurangi hartanya, bangkrut, kena sakit, penyakit. Yeah. Ada orang yang ini kisah nyata ya. Saya kenal baik orangnya. Dulu dulunya dia nggak pernah mau sholat di masjid al wal ah. Padahal rumahnya hanya 200 meter. Benci sekali dengan dakwah ini suatu ketika dia kena COVID, dia cerita langsung saya. Siapa yang merawatnya? Dokter. Yang karena waktu itu dokternya pakai, jadi nggak kelihatan jenggotnya. Dokter dan perawat, dua-duanya jenggotan. Tapi dia nggak tahu kalau itu jenggotan. Luar biasa ustadz dia merawat saya dan tidak mau dapat uang. Merawat dengan penuh tulus 19 hari beliau di rumah sakit. Setelah mau pulang dia telepon saya mau ketemu dok dengan perawatnya itu. Dia kaget kok jenggotan dua-duanya katanya. Selama ini saya salah paham katanya dengan orang yang jenggotan. Dia pikir orang jenggotan itu yang suka mau benar sendiri, nggak ada akhlaknya, nggak ada ini. Coba lihat terbuka dengan akhlaknya. Dikasih uang nggak mau ini. Pak, saya kami tidak menerima katanya. Masya Allah. Setelah itulah dia yakin bahwasanya inilah. Makanya sekarang Alhamdulillah mulai sholat di masjid kita. Nah ini akhi, Masya Allah. Di antara bentuk. Dia sakit, dia menemukan hikmah. Itu di waktu dia di rumah sakit. Dia dirawat oleh orang-orang yang Masya Allah. Ya. Nah ini khuana wa Maka ini di bentuk. Kemudian juga di antara bentuk rahmat Allah. Bahkan musibah dijadikan sebagai penggugur dosa. Kata Nabi SAW, Ma yusibul muslim. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah. Min nasabin, rasa letih keletihan. Sering kita capek pak, mengurus anak capek, mengurus dunia ini tempatnya keletihan. Fi kabad. Kata Allah, kami ciptakan manusia dalam kan susah pak ya. dan juga rasa sakit, penyakit. Walau ham kekhawatiran, walau huzn kesedihan, walau ada gangguan diganggu orang, walau gem kegunda hatta yusha kuha sampai duri yang menusuk kakinya illa kaffarallahu biha min khataya. Kecuali Allah jadikan penyakit, kesedihan dan semua tadi itu sebagai penggugur dosa-dosanya. Subhanallah jemaah. Ini diantara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena diantara yaquan Allah buka pintu taubat sebesar-besarnya. Dan bahkan Allah ta'ala mencintai orang yang bertobat. Bahkan Allah ta'ala bukan hanya menyuruh. Wasta Allah Ta'ala menyuruh kita berlomba-lomba, bersegera. Wasari'u Dan Allah mencintai orang yang bertobat. Allah gembira jika kita bertobat. Padahal kita bermaksiat dengan nikmatnya, Tapi Allah suka kalau kita datang bertobat. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW ada perumpamaan kegembiraan Allah. Ada seorang laki-laki berjalan musafir membawa perbekalan dengan kendaraannya. Dalam suatu perjalanan dia istirahat, tiba-tiba dia bangun, kendaraannya hilang membawa semua perbekalannya. Berhari-hari dia putus asa mencarinya, nggak ketemu. Mengangkat di tengah padang pasir, bagaimana mau cari? Sampai dia putus asa, udah lapar, udah haus. Di saat titik nadir keputusasaan, tiba-tiba datang kuda dan perbekalannya. Lalu dia loncat, dia pegang tali kudanya. Lalu dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min shiddatil farh. Dia salah ucap karena kegembiraan yang amat sangat. Maka Nabi SAW mengatakan, dan demi Allah, Allah lebih gembira kepada hambanya yang datang bertobat dibanding laki-laki yang kedatangan kuda dan perbekalan ini. Subhanallah jamaah. Hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ada satu ayat di dalam Al-Quran yang kata para ulama arja'u ayatin fi kitabillah. ayat yang paling memberi harapan kepada kita siapapun kita yang merasa punya dosa kalau membaca ayat ini niscaya dia akan punya harap karena begini ikhwah di antara syarat yang punya dosa adalah berharap dalam hadis riwayat Anas bin Malik hadis riwayat Tirmizi Nabi SAW mengatakan Allah taala berfirman ini diskusi kata Allah ya benar Adam innaka ma wa ubali wahai anak adam sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap perhatikan harap hope the power of hope aku akan ampuni dosamu i don't care aku enggak peduli sebagaimanapun dosamu Syaratnya, syarat pernah ada tiga syarat. Tapi ini syarat yang pertama, berdoa yang diiringi dengan rasa harap. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan pengampunan dosa mengqomar Ramadan imanan wahdi sabar mengqomar Ramadan imanan wahdi sabar mengqomar Lailatul qadri imanan wahdi sabar. Gubiralahu Ma'tqad min zami syarat diampuninya dosa-dosa kita dengan sholat dengan puasa kiamulail di iman lewatul Qadr adalah dengan apa keimanan dan ihtisab. Apa artinya iman kita sudah paham semua? Apa makna iman? Meyakini bahwa itu adalah perintah Allah. Sehingga kita melakukan semua ibadah ini karena yakin ini adalah perintah Rob kita. Karena ini merupakan kewajiban Rob kita. Sehingga kita menerimanya dengan penuh keimanan. Sami'na wa anak Itu ikhlas. Kemudian juga yang pertama, yang kedua. Ini tidak kalah pentingnya. Berharap kepada Allah Azza Jalla. Ihtisab. Coba saya sebutkan di antara pengertian ini sifat. Ihtisab sebagaimana yang dinukil Imam Ibn Hajar al Asqalani dalam Fathul Bari mengutip salah seorang ulama Al-Khattabi apa makna ihtisab Al-Azima kata beliau adanya tekad yang kuat Al-Ragbatu ala thawab rasa tekad yang kuat motivasi yang kuat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Taala. Toibun nafs jiwanya senang melakukannya. Kita sholat tadi itu senang pak, ada kenapa ada hope kita berharap diampuni kita berharap mendapatkan helatul qadar kita berharap masuk surganya sehingga kekuatan harap itulah yang membuat syarat kita diampuni oleh Allah kemudian gaya mustasqilin tidak merasa berat melakukan ibadah tadi wala mustatil dan tidak merasa lama kalau anda sholat tadi merasa aduh kapan sih imam ruku kapan selesai merasa berat kalau sholat merasa berat ketika puasa merasa masih lama setiap tiap dikit-dikit melihat jam kapan ini buka ya saya yakin kita semua hari-hari ini pasti tahu jam berapa azan maghrib betul nggak pak pemerhati azan maghrib semua kan yeah. tahu semua jam sampai detiknya sampai jamnya tahu kapan ini <tas> kalau kita beribadah di bulan ramadan lalu mengeluh lalu merasa berat tidak ada motivasi nggak ada semangat nggak akan diampuni dosa kita karena diantara syarat pengampunan dosa kata Nabi alaihi wasallam, Ihtisab. Maka ya berharap. Iya. Rasa bagaimana sih Pak kita kalau bekerja, berangkat kerja penuh harap. Kan kita dapat gaji. Rela bergelantungan di, di atas kereta. Rela berpaya-paya, ber, berkeringat. Kenapa? Ada harapan. Maka kita berharap juga di bulan Ramadan ini. Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Dengan apa? Memotivasi diri kita. dengan ilmu-ilmu mengenai keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita di antaranya adalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan ya azan Allah ini yang terakhir sebelum kita tutup ikhwan. Ya. Yeah. Bahwasanya Allah tabarak wa taala memberi bonus kepada setiap orang yang bertobat kepada Allah azza Apa bonusnya ikh? Bonusnya duniawi ada rezeki rabbakum innahu kafara, innahu alaikum Kalau kau istighfar, minta ampun kepada Rabbimu, Allah Ta'ala akan turunkan hujan. Hujan adalah sumber kehidupan kita. Wa yumdidkum bi amwalim Allah akan banyakkan perbanyak harta. Ya khi, yang bermaksiat kita. Kita menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Tapi kalau kita minta ampun bertobat, dikasih bonus jemaah. Bonusnya apa? rezeki anak diperbanyak, harta diperbanyak. Subhanallah, itu sebabnya ya. Apa? doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita 10 hari terakhir ini? minta ampun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Aisyah radhiyallahu tidak ada doa yang lain kecuali satu, minta ampun, minta maaf. Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa wa'afuani. Kenapa? Kata para ulama karena dosa menjadi sumber segala masalah. Sumber dosa adalah musibah. Ya sumber musibah adalah dosa, sumber segala bala adalah dosa. Wa kullan Semua umat kami azab karena dosa mereka. Wa ma asabakum musibatin fa wa ya'fu an katsir. Makanya Nabi SAW tidak mengajarkan doa minta rezeki. pada ini malam terbaik. Sepanjang tahun ada satu malam terbaik itu malam Lailatul Qadar, tapi Nabi hanya mengajarkan kita doa minta ampun ya ikhwan. Karena kunci masalah adalah dosa uh, dihapuskan dosa. Nah, kalau kita sudah dihapuskan dosa kita, surga ada dipin, dibukakan pintu surga dibukakan pintu rahmat, kuncinya dosa. Maka ber, ber, uh, berharaplah ya ikhwani, bersemangatlah ya memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta ampun kepada Allah Jalla wa ala. Bahkan ya akhi bukan hanya di dunia di akhirat kita dikasih bonus berupa surganya. Coba lihat, dia, kita berdosa lalu minta ampun. Kira-kira kalau ada orang pak, kita datang minta maaf sama dia karena kita punya dosa sama dia. Lalu ketika kita pulang dikasih mobil pulang, udah saya maafkan. Tuh pulang bawa innova ya. Ada nggak orang seperti itu? Nggak ada ya. Paling dia maafkan kita, paling banyak dia maafkan kita. Adapun Allah rob kita jalan-jalan lalu ya khai. kita datang meminta ampun kepadanya. Lalu dikasih bonus. Apa kata Allah? Ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa dosamu Wa yudkhilkum jannatin tajari min tahtiran. Dan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Bahkan bukan hanya di masukkan surga. Tapi Allah Ta'ala menggantikan seluruh keburukan kita dengan kami. Ula'ika yubaddilullahu sayyiatin hasanat. Kalau anda bertobat pak. Ada dua penafsiran makna ini. Penafsiran pertama, Allah ganti keburukan kita dengan kebaikan. Kalau Anda bertobat Pak. Semua keburukan, kita kejadi orang soleh. Gelar kita bukan lagi pendosa, tapi orang baik, orang soleh. Bukan begitu. Tapi ada penafsiran yang menakjubkan menurut saya. Yaitu apa? Kata para ulama Allah Ta'ala, di akhirat kiamat nanti, dosa kita, dosa zina, dosa khamar, dosa apa saja yang pernah kita lakukan di dunia, tapi kalau Anda bertobat di dunia ini, maka di akhirat nanti semua dosa tadi dirubah, dikonversi oleh Allah Azza Jalla menjadi kebaikan dan diletakkan di timbangan kebaikan kita. Subhanallah. Maka ya ikhwan, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bersegera. Berharap pada rahmat dan ampunan Allah di hari-hari terbaik ini. Hadha a'la sallallahu ala nabiyina wa'ala alihi wa sahbihi Wa, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.